tanggal 30 Mei kemarin di ulang tahun Ibu Timana Rotuso. Saat kami itu merdeka, kita suka. Kami kok kamu sehat ino. Kau mau nggak makan ino? Aman Bapak tahu pasukan asli loh dan kaki tanah dan lagi marah kau dari perdei memang saya orang sedikit orang perdei bagas di nadutui juru di rumah sunal pinangi kari juna juru dari perawat orang inang Tuhan. Jangan lupa kampung halaman. Merasa rong sikami dan bu yang sono. Jadi ahli tanah di desa bu yang sono. Jangan sombong. Selalu tegur semua orang. Halaman sono. Ini untuk jadi panggur buat kita selalu kena. Bapak disuruh gue umur 50 tahun. Ino umur 45 tahun. Amin itu. Aku kelas 1 SMA di Bandung. Dan naik kelas 2. Dengi bawa jauh nama mati papa. Dan dulu bapak anggota DPRD tingkat 2 dari ini periode ketiga. Mata ke tondo masa sebagai anggota DPRD. Menonggulas dua bolas ramai orang tu jago. Tulang bapak udah nabur segala macam. Tanggal 10 tahun bulan itu tahun 2001. Bulan 12 dung mati papa tengarok tengarok ini cerita mama saya kepada kamu artinya apa dia bilang begini kalian tahu nggak adat itu adat ya saling menghargai ada istilah bukan itu adat itu sebenarnya adong diiba adong todong. Saya bilang itu kan dulu. Dia bilang kalian harus tahu, jangan karena ada sama orang kau datang sama kita. Justru kau datang kepada orang-orang yang harus dibantu. Kau datang jangan karena punya kepentingan. Yang penting kau didoakan sama orang-orang itu. Napa dua hum? Ini kita berbuat itu bulan 11 yang lalu. Gede kami ini namun hekan kena. Ada yang berusaha narik ide dia 4,7 M. Itu dia yang dipinjam si A, si B, si C, si D. Khusus pun bahasa dan koma dan bagi wajib. Kalian juga tunggu sekolah. Saya utang sana, utang sini. Galilea, Galileo. Utang sana, kirim sama kau. Utang sini, bayar ke sini. Itu semua untuk sekolah kalian. Jadi saya simpulkan puasa Sony Bui Gurak Kekeng dan luar terlepas dari yang datang ini punya niat baik pelan otik itu opung opung neng sekolah neng ujian
Angar ulo behin, pinjam maju pilihan. Pinjam maju pilihan. Jadi ilo faktor ini hebat. Aku bilang, mak, gak kita jalan, biarkan dong. Kan dia belum bayar karena dia belum punya uang.